Oke guys, ketemu lagi di channel kebadanan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membuat sebuah video perbedaan ya. Jadi ini adalah di Avante server itu tuh squad saber itu tuh dirubah semua animasinya cuy. Jadi di sini aku bakal coba membandingkan animasi yang di Avante server sama yang di original server cuy. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung aja lihat gitu ya. Dan kalau di Avante server tuh udah loading screennya udah ganti ya, udah loading screen project next fase 2 cuy, yaitu adalah Alpha, Mikarina sama Minotaur cuy. Oke, jadi kita gak usah lama-lama. Nah, jadi di sini aku cuman bakal mereview itu adalah animasinya aja cuy. Jadi bukan efek skill dan lain-lainnya karena itu bakal butuh video yang panjang cuy. Jadi di sini aku bakal coba review itu adalah animasinya aja cuy. Oke, jadi squad saber itu ada 5 yaitu adalah sini ya. Jadi squad saber itu ada 5 coy. Nah, nih ya. Jadi Johnson, Layla, Johnson ini ya. Terus Johnson, Layla, Saber, terus sama Rafaela sama Cyclops cuy. Nah, ini animasinya semuanya dirubah. Jadi kita langsung aja coba lihat perbedaannya cuy. Oke, jadi pertama kita dari Saber cuy. Oke, jadi seperti ini untuk animasi terbarunya cuy ya. Oke. Ya emang kayak lebih HD cuy. Oke, jadi masih sama ya kayak polisi-polisi gitu cuy. Cuma nah sekarang ada tambahan kayak keren lah, ini lebih keren. Terus di sini untuk bajunya itu dia kayak lebih HD cuy. Emang lebih HD. Ini bener-bener lebih HD ya dari semuanya nih. Bener-bener lebih HD. Bajunya itu udah kayak bener-bener di film-film gitu cuy ya, kayak di film-film gitu. Terus backgroundnya juga lebih bagus ya, gedung-gedung gitu. Terus tadi ada tulisan danger-danger gitu tuh. Itu cyber banget lah. Pokoknya cyber banget cuy. Jadi keren banget ya. Jadi ini yang udah dirubah tuh seperti ini cuy. Secara keseluruhan seperti ini. Jadi cukup keren gitu ya. Oke, dan ini untuk yang versi di original servernya kalian bisa bandingin cuy. Oke, jadi ini adalah yang versi di original server. Kalau kalian lihat di sini tuh masih biasa aja ya. Dia cuman kayak ada kayak garis pita apa kayak ada laser-lasernya gitu. Cuman di sini dia nggak ada tulisan danger-dangernya gitu cuy. Jadi cukup beda banget dan kalian bisa lihat di sini. Jadi perbedaannya adalah sabernya itu dia lebih tinggi ya kalau yang sudah dirubah itu. Kalau yang di original server dia agak lebih gemukan cuy. Terus dia kayak masih kayak animasinya itu masih kelihatan banget ya. Kayak kurang HD gitu cuy dan rambutnya masih kaku, ininya tuh masih kurang banget lah ya. Kalau yang di Avatar server tuh dia rambutnya bisa gerak cuy ya. Ini grafiknya sama-sama di high, jadi seperti ini. Terus backgroundnya juga seperti itu. Jadi backgroundnya tetap lebih bagus yang di Avatar server cuy. Jadi cukup keren gitu ya. Jadi seperti itu untuk yang Saber. Oke, sekarang kita lanjut ke yang hero selanjutnya cuy. Oke, jadi untuk yang selanjutnya itu adalah Johnson cuy. Jadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ya. Oke, jadi nah sekarang dia Johnson tuh nggak melewati Hot Wheel ya, nggak melewati jembatan melingkar cuy ya, kayak di Hot Wheel gitu. Tapi sekarang dia kayak gini cuy, backgroundnya sama kayak yang saya bertadi ya, dan di sini dia makin HD cuy. Ininya tuh warnanya tuh makin bagus ya, dari kecerahannya itu udah bagus cuy, nggak kayak yang di original server tuh kayak kontras banget gitu. Intinya seperti ini ya, kalian bisa lihat cuy, backgroundnya sama ya, intinya seperti ini ya, intinya makin HD aja cuy, dan animasinya pastinya makin keren. Nah ini untuk yang di original server dia masih membalap cuy ya, masih di lintasan Hot Wheel cuy, melingkar-lingkar gitu ya. Nah, kalian kan ada di sini, warnanya itu terlalu kontras cuy. Intinya kayak kurang balance ya, warnanya itu kurang balance cuy. Nah, seperti ini, dan rodanya itu kayak masih gimana ya, kayak masih kartun banget. Intinya itu kurang HD cuy ya, seperti itu. Dan Johnsonnya di sini agak bungkuk ya, yang beda sama yang di Avante server tadi itu dia kayak tegap gitu cuy. Intinya makin tinggi lah ya, intinya makin kurus lah ya. Terus kalau yang di original server itu dia gemuk lah, intinya gemuk banget cuy ya, beda banget ya. Intinya makin HD cuy, dari tamengnya semuanya. Terus wajahnya juga lebih jelas yang di Avante server, jadi seperti itu cuy. Oke, sekarang kita buat coba lihat ke hero yang selanjutnya cuy. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah Cyclops cuy. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi backgroundnya sama gitu ya. Oke. Nah, cuman di sini perbedaannya tuh animasinya aja ya. Nah, kalian bisa lihat cuy. Nih, Cyclopsnya kayak gini ya. Beda banget sama yang di original server. Warnanya tuh intinya makin keren cuy. Asli keren banget ya warnanya itu. Yang kali ini nggak mengecewakan cuy. Keren banget ya. Tuh dari apa intinya semuanya itu keren lah ya. Grafiknya itu nggak mengecewakan cuy. Ini seperti itu. Nah, kalian bisa bedain dengan yang di original server cuy. Nah, jadi ini yang di original server kalian bisa lihat dia di atas jembatan cuy. Ini seperti itu ya. Oke, terus di sini nah jadi gitu ya, beda banget coy animasinya kalau kalian lihat di sini. Terus di sini Cyclopsnya dia juga gimana ya, intinya warnanya aja sih yang paling beda tuh, di warnanya cuy. Nah ini kalian bisa lihat ya, tuh kayak masih gimana ya, kayak masih kartun banget. Intinya tuh masih gimana coy, grafiknya itu kayak beda banget lah intinya ya. Ya namanya juga belum HD cuy. Jadi seperti ini perbedaannya. Jadi yang paling jelas tuh dari backgroundnya sih, backgroundnya lebih keren yang di Avante server cuy ya. Cyclopsnya seperti ini, terus dia joget-jogetnya juga beda ya sekarang ya. Oke, jadi seperti ini intinya makin HD aja cuy. Jadi seperti ini yang di original server ya. Oke, sekarang kita bakal coba lihat ke hero yang selanjutnya cuy. Oke, jadi untuk hero selanjutnya adalah Layla. Oke, jadi seperti ini, dia masih sama anjingnya cuy ya. Oke. Nah,
Di sini kalian bisa lihat lain-lainnya, jadi cantik banget coy ya. Intinya bajunya itu bener-bener kayak baju beneran gitu loh ya, kayak di PS4 gitu cuy. Intinya ya bajunya itu bener-bener kayak grafiknya itu udah ultra coy. Intinya keren lah ya. Nah seperti ini, terus rambutnya juga sama, masih panjangnya, masih bisa gerak-gerak ini cuy. Backgroundnya sama, senjatanya itu keren banget coy. Intinya tuh makin HD lah ya, asli ini nggak mengecewakan banget ya seperti itu. Dan lain-lainnya makin keren, makin tinggi cuy, makin langsing ya. Jadi kita bedain sama yang di original server cuy. Nah ini untuk yang di original server kalian bisa lihat di sini ya, kayak animasinya masih gak ada gerak-geraknya gitu ya. Intinya animasinya masih diam di tempat cuy. Backgroundnya masih temanya seperti ini ya, jadi beda banget. Nah kalian bisa lihat coy, lailanya nih di sini masih aneh ya, tuk-tuk kakinya itu masih aneh coy, dan beda banget coy, kayak lebih bagus yang di Avatar server ya. Intinya kayak Avatar server tuh udah kayak di PS4 gitu cuy grafiknya ya. Nah untuk yang di original server seperti ini cuy, mukanya aja masih kayak gitu, dan rambutnya itu masih beda banget ya, warnanya itu lebih bagus yang Avatar server, kayak karena emang lebih HD cuy, beda banget asli ya. Kalau dibandingin sama yang di Avatar server tuh dia jadi burik cuy. Oke jadi seperti ini ya, kalian bisa lihat aja perbedaannya, rambutnya sama tuh, cuman dia masih bisa tembus-tembus gitu ya, aneh coy, emang masih aneh ya. Oke jadi kita langsung aja lanjut ke hero yang selanjutnya cuy. Oke jadi untuk hero selanjutnya adalah Rafaela coy. Jadi seperti ini untuk Rafaela ya, Rafaelanya makin keren coy, jadi seperti ini. Oke, agak nge-lag dikit cuy, nggak apa-apa ya. Oke seperti ini. Oke jadi keren parah coy untuk animasinya sih. Nah seperti ini senjatanya juga makin besar, dan yang pastinya Rafaelanya makin keren ya, makin tinggi cuy, makin tinggi dan makin langsing ininya ya, makin bagus cuy ininya ya. Jadi seperti itu. Nah intinya itu grafiknya udah kayak bener-bener grafik yang sangat-sangat bagus ya. Kita gampangannya ini udah kayak grafik PS4 cuy ya, dari semuanya, dari kaki tangannya itu bagus banget, dari badannya bagus cuy, rambutnya jadi keren banget lah ya, sayapnya jadi nggak mengecewakan banget coy ini ya. Terus roketnya itu keren banget cuy. Oke jadi kita bedain sama yang di original server cuy. Oke jadi ini yang di original server dia masih melingkar-lingkar kayak Johnson tadi ya. Oke terus di sini dia masih sama mainan LED gitu ya, main LED gitu. Oke nah seperti ini ya, beda banget cuy ya, kayak kurang deket gitu kameranya ya. Dan terus kakinya masih aneh coy, intinya masih aneh, roketnya juga masih aneh ya, roketnya masih aneh, intinya seperti ini. Dari senjatanya juga cukup, terus rambutnya juga masih aneh coy ya, beda ya, namanya juga udah di model grafik itu udah beda jauh cuy, lebih bagus yang di Avatar server ya. Kalau dibandingin yang di Avatar server tuh, yang di original server nih burik banget coy. Jadi seperti ini gitu ya. Ya, terus backgroundnya dia juga masih sama, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti ini gitu ya guys ya. Oke jadi itu tadi guys ya untuk animasi terbaru di squad Saber ya, di skin squad Saber ya, itu adalah Saber, Layla, Cyclops, Johnson sama Rafaela. Jadi menurutku emang keren banget cuy, grafiknya itu udah nggak mengecewakan ya, bagus ya, kayak nyata gitulah intinya ya, ini keren banget coy. Jadi untuk Project Neck fase 2 itu emang keren parah cuy, jadi seperti ini, jadi cukup keren. Dan di sini aku menurutku paling keren tuh adalah di Layla cuy, Laylanya makin cantik lah intinya seperti itu. Oke kalau kalian lebih suka yang mana ya, kalau dari animasi aku yakin pasti kalian lebih suka yang di Avanti server ketimbang yang di original ya, karena emang grafiknya makin bagus cuy, jadi seperti itu. Kalau untuk skinnya kalian lebih suka skinnya yang mana cuy ya, jadi seperti itu aja. Jadi videonya cukup singkat aja, yang penting kalian tuh tahu cuy ya untuk animasi terbarunya. Oke jadi thank you sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe kalau videonya bermanfaat. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya cuy. Oke bye bye.